Hello guys, kali ini saya akan membawa anda ke satu tempat rekreasi yang menarik terletak di daerah Kapit, Sarawak. Tempat rekreasi ini baru saja dibuka kepada pengunjung tahun 2023 kepada orang ramai dan diberikan nama Taman Rekreasi Sungai Pinih, Kapit, Sarawak. Taman rekreasi ini terletak lebih kurang 22 km dari Pekan Kapit dan akan mengambil masa perjalanan lebih kurang 20 minit menggunakan kereta melalui jalan kampung. Bagi yang ingin ke sini, anda perlu melalui jalan Bukit Goram, melintasi beberapa buah kampung sehingga anda terjumpa dengan jambatan Sungai Pinih. Laluan masuk ke taman rekreasi ini terletak tidak jauh dari jambatan tersebut dan ianya terletak di sebelah kanan jalan. Keadaan jalan ke sini agak sempit tetapi ianya adalah aspal sepenuhnya. Anda boleh menggunakan aplikasi Waze ataupun Google Maps untuk ke sini. Sekiranya anda tersesat, jangan malu atau segan untuk bertanya kepada penduduk kampung di sini kerana penduduk di sini adalah sangat ramah kepada pengunjung yang datang. Setelah tiba, kita kena mendaftar diri dahulu di pondok pendaftaran yang disediakan. Setakat ini, pihak penguasa hanya mengenakan bayaran untuk meletak kenderaan di kawasan yang disediakan. Mereka telah menyediakan dua parking, iaitu parking A yang terletak di atas dan parking B yang terletak berdekatan dengan sungai. Untuk parking A, sebuah kenderaan dikenakan bayaran sebanyak RM3 dan motosikal pula adalah sebanyak RM1. Sementara itu, untuk parking B pula, kereta dikenakan bayaran sebanyak RM4, manakala motosikal pula RM2 sahaja. Setakat ini, bayaran masuk adalah percuma. Sekiranya ada yang berminat untuk berkemah di sini, bayaran yang dikenakan adalah RM10 untuk sebuah kemah. Tetapi sekiranya kemah melebihi 10 buah, kadar bayaran yang dikenakan hanyalah RM100 sahaja. Terdapat juga beberapa kemudahan yang boleh disewa di sini seperti tempat memanggang, kerusi meja dan payung dengan kadar yang sangat murah. Antara aktiviti yang boleh dibuat di sini adalah tentu sekali mandi sungai. Sungainya terbahagi kepada beberapa kawasan, ada kawasan dalam dan ada juga kawasan cetek dan sangat sesuai untuk kanak-kanak bermandi manda. Selain itu, anda juga boleh barbecue di sini. Di sini anda bebas untuk memilih kawasan yang sesuai untuk anda sekeluarga bermandi manda. Sekiranya anda mahukan lebih kebebasan, anda boleh pergi kawasan yang lebih jauh daripada orang lain. Bagi kanak-kanak, perlu ada pengawasan orang dewasa untuk bermandi manda di sini kerana ada bahagian yang agak deras dan dalam. Pihak penguasa juga ada menyediakan beberapa kemudahan asas di sini bagi kegunaan pengunjung yang datang ke sini. Antaranya adalah tandas dan tempat persalinan dan juga kantin mini. Antara kelebihan tempat ini adalah keadaan sungai dan persekitaran yang masih bersih dan natural. Tumbuhan dan pokok di sini juga adalah besar-besar dan ianya adalah semula jadi. Kawasan sungai juga agak panjang dan mempunyai banyak tempat yang boleh dipilih sendiri oleh pengunjung. Taman rekreasi ini mempunyai potensi yang besar sekiranya diurus dan dibangunkan dengan baik. Memandangkan tempat ini agak baru, tidak banyak aktiviti yang boleh dibuat di sini selain mandi dan juga memanggang. Okay guys, sekian saja review untuk kali ini. Jumpa lagi di next video. Bye!